video hari ini akhirnya gua isengin Jung Kevin lagi, cuy. Jadi di sini gua ajak Kevin buat ngecobain salah satu konspirasi seram yang ada di Minecraft. Dan jadi konspirasi itu adalah kita pakai seed, dan seednya itu beneran. Kalian sendiri kalau mau coba silakan. Itu beneran nyata dan kalian bisa coba di single player kalian. Tapi karena gue pengen isengin Kevin juga, jadi awalnya gue pakai seed untuk bikin Kevin percaya kalau ini beneran. Bahkan dia sampai coba di single player kalau ini beneran. Tapi gue diem-diem masang data pack di worldnya, di mana ya worldnya tuh bisa jadi serem, mobs-mobsnya tuh bisa jadi serem. Dan yang untungnya dari data pack adalah si Kevin tuh nggak perlu download data packnya. Berbeda dari mod, kalau mod kan gue sama Kevin harus download modnya, sedangkan kalau di sini Kevin nggak perlu download data packnya. Jadi ya dia seakan-akan tuh ya masuk ke server Minecraft vanilla biasa gitu. Dan di situ dia bahkan sampai percaya kalau seed ini benar-benar terkutuk, dan ini semua tuh ngakak banget dan lucu banget. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe and like, and see you guys in the video. Oke, guys. What's up, man? You man, man. Eh, ini ada apa lagi nih, Bang? Ini di dunia ini ada apa lagi, Bang? Ini ngapain, Bang? Enggak. Saya sudah lama tidak diajak ke dunia-dunia ini, Bang. Ini ada apa? Enggak. Sekarang ini. Emang ini petak umpat? Jelas enggak kan? Enggak. Ini bukan petak umpat. Ini bukan build battle. Ini bukan apa-apa. Pasti lo ada sesuatu. Gua enggak ada apa-apa. Lu sini ke depan gua. Lu jangan di sini, oke? Pasti lo ada sesuatu. Selamat datang di Minecraft. Tapi di sini, Vin. Oke, gini Vin, oke? Enggak. Minecraft tapi gue diam-diam ngeprank Cam Kevin. Dengan apa? Diam-diam. Dengan apa? Prank dengan apa? Gak ada apa-apa kan? Ya udah. Lu pasti yaudah. Ada cara lu. Muka lu itu, muka lu ngeselin. Enggak. Ya. Gini. Lu lihat muka lu itu ya. Gini. Kenapa? Yang gue bakal kasih lihat ke lu. Bentar lagi. Ya. Mungkin kesannya bakal kayak prank. Oke. Okay? Tapi apa? Gak. Ya, terus. Mungkin kesannya bakal kayak prank. Tapi gue berani jujur kalau ini beneran nyata dan beneran. Beneran nyata dan beneran apa maksudnya? Maksudnya kayak gini. Enggak, lu jangan ngomong enggak jelas lu. Apa maksud lu beneran nyata dan beneran? Enggak, gini. Oke. Nih, jadi gua kasih, oke. Jadi, gua di sini udah pasang satu Minecraft seed. Oke. Oke, ada Minecraft seed. Herobrine. Ya. Bukan. Nih, dan seed Minecraft ini beneran nyata dan real. Bahkan kalau lu nggak percaya sama gua, silakan lu coba di single player lu sendiri. Nggak. Nanti, oke? Ya, gua tahu seed itu nyata. Tapi kenapa? Kenapa seednya ada apa di seednya itu? Nah, di sini gua lagi. Yang nyata apa yang nyata? Jadi di situ ada satu konspirasi, Vin. Konspirasi apa? Ada satu konspirasi yang sangat amat seram, oke? Bang, ini nggak ada apa-apa kan? Lu jangan kontak di gua, woi. Lu ngapain ngomong kayak gitu, woi? Yaudah gini nih. Lu liat gua. Konspirasinya. Bener-bener serem banget, oke? Dan di sini gue nggak ada yang gue buat-buat. Kalau lu nggak percaya, lu silakan ke single player lu sendiri dan lu cobain. Nanti gue kirim dari situ. Oke. Nanti aja. Sekarang apa? Nanti aja ya. Nah, tapi gue kasih tau ya, ini bener-bener di luar akal. Jadi gini, gue bacain. Gue tau Gue soalnya gini, Bang. Gue sering nonton sit. Nah, iya. Nah, YouTube banyak banget. Nah, gini, oke. Nah, ini salah satunya kan. Gue juga kepo nih, ada apa di sini, Bang? Jadi di sit Minecraft ini. Oh, bukan prank ini ternyata ya. Ya udah. Sepertinya ada developer, ya kan? Developer, oke. Developer Minecraft yang lagi ngetes world Minecraft, dan tiba-tiba dia katanya terhisap oleh pig spawner. Hah? Terhisap? Iya, makanya gue juga gak ngerti. Makanya dan dia akhirnya berubah jadi pig spawner, dan dunia ini jadi bener-bener kayak gak jelas banget lah. Pokoknya makanya kita di sini mau ngetes apakah ini beneran nyata atau enggak. Gue sendiri juga belum pernah coba. Iya, gue sendiri juga belum pernah coba, oke? Nah, ayo kita cari. Kita mulai dari lokasi pertamanya. Lu lihat sendiri, Vin. Apa nih, gelap banget, Cok? Iya, kenapa? Gua kasih torch ya. Oke. Lu lihat, Vin. Bentar, enggak, ini lu taruh anjing. Enggak. Sumpah, nih, Vin. Sumpah demi apapun, Vin. Kalau lu enggak percaya, gua bilang, lu boleh silakan coba di single player. Okay. What the fuck? Gua coba di single player, oke? Ini beneran dua, beneran di... Nanti. Bang, keklik. Kepukul. Goblok, jadi harus pulang, tolong. Nih, lu lihat ya. Ada dua spawner, satu ini zombie, gimana satu bisa ada dua anjing. Okay. Nah, bentar. Satu hal juga nih, oke? Okay? Nih kalau lu benar-benar gak percaya, Vin, gue bilang kan, lu silakan coba di single player lu. Oke, okay? Tapi gini, Vin. Lu lihat bentuk. Ini bukan lu yang naruh nih.
bukan gue naro lah cobblestone-nya. Biasanya kan bentuk cobblestone kan kotak kan. Biasanya kayak kotak kayak gini kan. Kayak kotak kayak gini kan. Anjir. Ya kenapa jadi kayak gini nih? Oh iya. Iya gak? Bentuk lu bentuk cobblestone aneh kan? Aneh kan? Jadi makanya ini tuh dibilang salah satu seed Minecraft yang benar-benar terkutuk banget. Bentar, apalagi yang ada di sini? Ada sesuatu yang aneh lagi. Torch-nya ada banyak. Bukan torch itu gue pasang. kalau torch gue yang pasang bapak. Tapi gini nih. Gue nggak tahu. Oke. Kevin. Sama-sama lu diem makanya jangan diem makanya. Oke. Gue minta lu diem. Gue minta lu. Apa yang lu lihat di sini? Stone. Enggak. Mas ini pig spawner kan? Pig spawner ya pig babi. Terus kenapa? Gue minta nih supaya lu nggak ngerasa kalau gue ngeprank atau gimana. Lu ambil satu hopper. Lu taruh di bawah pick ya, gue diem di sini. Oke. Okay. Kasih gue juga pendant ya. Oke. Okay. Lu lihat hopper ya. 1, 2, 3. Gak. Ini serius, lu serius. Sumpah. What the fuck? Kok bisa? Bang. Kok bisa gini bang? Gak. Coba ganti hopper lagi. Ganti hopper. Bisa gak? Ganti hopper kemana nih? Ke bawah-bawahnya lagi nih. Bawahnya ada tuh. Dan kalau misalnya gue taruh chest? Ya udah barang masuk ke chest. Sumpah cok ini beneran apa lu serius anjing? What the fuck kok bisa gini loh? Nah, tau gak Vin? Ini harusnya mustahil loh Vin. Bisa dengerin karena generation seed itu kan sesuai dengan kode-kode yang sudah di-coding oleh Minecraft. Iya, yang perfect kan kodenya. Sudah perfect. Semuanya spawner itu pasti kotak tempatnya atau spawner satu. Iya, sudah di-code seperti itu. Ini ada dua dan satunya bahkan ternyata bisa ngedrop item. Kok string? Iya loh, iya. Kenapa nih? What the fuck ini? Enggak, wah ngeri banget anjing. Serem enggak? Bang, isi chestnya aneh juga. Aneh enggak itu? Menurut lu normal atau enggak? Gimana, Vin? Oke, gini bang. Gini, gue enggak percaya ini, bang. Gue enggak percaya hal-hal kayak gini, cok. Sumpah, lu bisa ngeprank gue nih kan? Lu tahu sendiri nih. Gua enggak ada ngeprank. Ya udah, silakan. Gua mau coba single player, oke. Lu share screen Discord sini. Oke. Lu share screen Discord ya. Lu share screen Discord, gua seat-nya kirim berapa? Seat-nya di DM, oke? Gua kirim DM, oke? Nih. Oke, gua coba nih. Udah kirim tadi kan? Seat-nya di sini kan, seat-nya. Lu pasang kreatif ntar. Dan pencet dan. Ini layar lu ya. Ini lu main di single player lo ya? Iya. Di single player ya, enggak ada siapa-siapa. Gua minta enggak bisa. Gua minta lu sekarang buat teleport ke -38, -404. -404. Oke. Bang, bentar. Ini lu di single player lo. Ini nah. Lu coba taruh hopper lagi kalau lu enggak percaya. Lu ambil hopper. Bang, sumpah. Lu ambil hopper, oke? Okay. Hopper. Oke, okay, lu ambil hopper. What the fuck banget ini. Jangan bilang enggak tahu. Sumpah. Oke, sekarang lu percaya. Sumpah di single player. Sekarang lu percaya lah. Enggak, lu percaya lah. Enggak, lu ngeprank gue pas ini anjing. Lu apa gua ngeprank apa lah? Goblok gimana caranya bodoh? Gimana caranya gua atur? Enggak, ini kok bisa gini, cowok, sumpah. Kok bisa beneran anjing ternyata? Ini juga blok. Wah, gila. Nah, makanya sekarang yuk kita balik ke server. Kita lanjutin lagi karena masih banyak yang harus dibahas, bro. Kita sekarang langsung ke koordinat berikutnya ya. Ada apa lagi anjing? Sumpah ada apa lagi? Oke. Oke. Gua bakal teleport duluan, oke? Oke. What the fuck gila tuh. Nah, lu nyata. Nah, gini. Ini serem banget, gua enggak tahu apa yang bakal terjadi. Apa serem? Ini serem. Apa? Ada apa? Dari tadi kan gua ngomong masalah babi-babi kan, kayak dia kayaknya sama babi kayak ex. Gua enggak ngerti lebih detailnya gimana, tapi intinya di dunia ini ada ini. Kaget gue. Bentar, enggak. Lu serius? Ini bukan. Nah, tapi tau gak Vin? Coba lu pukul-pukul pakai Nether Sword. Situ terus. What the fuck? Sumpah, cok. What the fuck? Kamu bisa mati, cok? Fail. Sumpah, ini beneran nyata loh. Gue baru tahu ada di dunia ini Minecraft ada kayak ginian loh. Ada hal menakutkan anjing. Enggak, kenapa wah, bisa? Sih. Kenapa ada bisa ada pigmen? Tahu gak? Yeah. Ini konspirasi tau gak kata-kata forumnya apa? Yeah. Kata forumnya. Ini sebenarnya nyawa dari kayak soul
jiwa dari developer itu yang masuk ke sebuah patung babi. Enggak, lu jangan bohong. Ngeri aja, merinding anjing. Jangan, file semua cok. Gua habis mukul-mukulin dia anjing, file lu ngapa juru gue anjing. Yaudah, nah, bukan lu. Jadi nanti kalau dikejar lu anjing. What the fuck? File gue, enggak, tapi ribet, sumpah ini ribet. Ya emang ngeri. Bro, are you okay bro? Menurut lu kenapa? Menurut lu sekarang gue tanya, kenapa bisa ada pigmen di tengah-tengah kayak gini? Gua gak tahu cok, sumpah. Dan gak bisa, lah tadi juga spontannya babi kan? Ya spontannya babi. Menyatu ya? Semua nyatu jadi satu gitu loh, semua kayak Gak, cok, kok bisa gini coba, ya? Coba kita pelajarin, coba kok kita hopper di bawahnya ya, coba ya. Okay. Oh iya, makanya gue tadi mau hopper bawah. Bentar. What the f... Wah, stres. Lu tahu sejak kapan kayak ginian, Vel? Lu tahu sejak kapan? Gua ketemu forumnya di Google, terus katanya suruh cobain seatnya. Coba taruh hopper. Gak ada apa-apa. Nah, Vin, terus tau gak? Di forumnya juga bilang di sekitar daerah ini bakal ada banyak babi-babi yang nge-spawn. What the fuck, wah stres ini stres anjing. What the fuck, well ini nyata anjing. Gak, di sekitar sini ada apa lagi cok? Ini nyata ya? Gue mimpi atau beneran ini? Ya gue juga wah sumpah ini ngeri sih. Gue juga pertama kali coba soalnya Vin, beneran Vin. Lu baru lihat ini juga? Wah. Iya, gue juga baru ini. Kenapa nggak mati-mati ya? Aneh banget loh ini, aneh cok, sumpah aneh banget ini. Fit, jiwanya di situ, ha? Terus tapi yang dibilang ya, kamu tidak apa-apa berusaha buat memukul pigmennya, tapi jangan sekalipun kamu berusaha buat membunuh babi-babi yang ada di sekitarnya. Lu yang jangan coba-coba, gak, gue mau coba-coba. Eh, semua ngeri, ini beneran ngeri anjing. Lu, sumpah, lu. Please, apa bayarannya bang? Gak ada bayaran. Enggak, kan kita nanti mau pergi nonton kan? Oke. Okay. Gue bayarin nonton lu. Oh, serius? Yeah, let's go man, let's go! Aman sih? Bagi? Kenapa? Gak apa-apa ini, aman. Apa harus survival ya? Coba nonton. Oke. Tadi lu coba bunuh babinya gak dapet apa-apa ya? Gak bisa, gak bisa. 45 daging udah cok. Apa ya? Tapi di forumnya bilang ayam coba. Ayam, ini bunuh apa sih? Bunuh suruh bunuh apa dia? Oh, atau enggak katanya babi di sekitarnya? Atau enggak katanya coba pakai spawn egg sheep nge-spawn terus dan sesuatu terjadi bakal dia bilang sih jangan pernah. Tapi kita coba kali ya. Coba. Mana? Dari tadi enggak dapat apa-apa, cok. Cemen ini bohong ini anjing. Anjing ini bilang cemen anjing. Bohong. Anjing. Coba kau pukul. Oke. Okay. Pukul atau apaan gimana anjir? Gitu. Udah nih. Gua pukul deh. What the fuck is that? Fin, itu apa sih? Itu apa sih? Shifting? Apa tuh shifting? Sumpah ini enggak, ini sumpah ini Minecraft, Fel. Lu serius? Fel. Lu mana? Fuck. Sumpah gua enggak paham anjir. Ini kenapa, Cok? Coba kita lihat pick. Enggak, serius ada lagi emang. Enggak tahu. Tadi kan katanya ini kita coba semua aja anjing, semua mobs yang ada kalau gitu mah. Oh iya, benar. Anjing tuh, sumpah anjing. Palanya lu enggak palanya. Lu enggak palanya. Anjing. Vin, kok ngerisivin? Mampus. Nyembur dia. Lah, apa tuh? Nyembur apa anjing? Coba lu ngetes. Oh, poison. Ih, ngeri banget. Enggak, ini beneran Minecraft ada kayak gini. Developernya gila sih. Semenjak gue dari dulu main ternyata ada ginian anjir, gue bubar. Tapi kalau gitu kenapa enggak ada di vanilla ya? Kenapa enggak ada di vanilla ya? Lah, ini vanilla bukan? Ini kan vanilla, maksudnya kayak kenapa kalau kita main Minecraft biasa nggak pakai seed gitu, nggak ada gitu maksudnya? Mungkin di city, iya, kata lo kan city terkutuk, mungkin di sini emang kayak gitu cok. Di sini doang seed ini doang, kayaknya seed ini susah ditemuin anjir. Tapi katanya salah satu juga itu adalah villager cok. Apalagi anjing, apalagi serius lo, wah seed ini fail, seed berapa ini cok? Gue nggak bakal main Minecraft di sini lagi. Anjing! Sumpah cu. Wah, sumpah cu. Stress Minecraft itu serem banget. Itu serem banget. Lu enggak lihat anjing. Itu ini. Don't touch me, bitch. What the fuck ini apa anjing serem banget? Wah, tapi enggak tahu gue cok. Aneh banget ini game. Tapi Vin. Kenapa? Tadi kan harusnya di forumnya bilang babi bisa. Babi doang yang enggak bisa tadi. Kenapa? Iya, enggak bisa.
Gabi doang yang gak bisa kan? Lah gak bisa dipukul. Apa jangan-jangan ada hubungannya sama ini ya? Gak bisa dipukul. Oh, lo gak bisa pukul? Gak bisa dipukul. Gue kreatif bisa pukul. Mal rusak ini, Cok. Seat ini rusak, seat ini terkutuk anjing, males gue. Udah ya, gue keluar ya. Udah, gue keluar. Enggak. Ada apa lagi emang anjing? Gue tau apa lagi di forumnya anjing. Cok. Ada apa lagi? Ada lagi. Bentar. Sumpah, Cok. Kalau kita ke koordinat ini, apalagi? Apa nih? Hah? Kenapa kalau? Hei. Enggak, lu serius apa enggak, Woi, Val. Enggak, ini maksud ngeprank gue gimana? Ngeprank kena prank hia itu apa? Gimana cara lu ngeprank gue di single player anjing? Gimana cara lu? Wah, stres lu. Lu stres lu bisa ngeprank gue di single player tadi gimana cara lu setupnya anjing? Entot lu anjing, gue udah percaya tai, gue percaya gimana caranya anjing? Sumpah gue kira wah yang di single player beneran. Lah. Mulai dari pigment itu udah bohong. Sumpah anak tai, sumpah lu anak wah anjing. Gua kira beneran anjing, what the fuck? Pel, gua udah kagum anjir gue. Ngempi.